15.000. Weh, mat. Ini satu pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Om Kelawar sudah berada di pasar tradisionalnya yang berada di belakang Pasar Burung Depok Solo, teman-teman. Apa aja yang menarik di pasar ini? Kita simak videonya sama-sama. Jangan lupa di-subscribe biar Om Kelawar tambah semangat memberikan video-video terbaru terlengkap di Pasar Burung Depok Solo dan sekitarnya. Let's go. Shelter di belakang Pasar Burung Depok Solo. Kita ke Pak Hartono. Pak Hartono, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Pak. Wah, sudah transaksi nih. Iya, transaksi kemana buat ini? Oh, sangkar ya? Sangkar. Oke, siap. Kamu nggak kelihatan kemana buat aja. Ini anu, Bos, ada acara keluarga, jadi nggak nongol-nongol nih. Ya. Gimana punya Pak, kabar Pak Hartono? Ya, alhamdulillah rezeki lancar, badan sehat. Oke, siap. Dagangannya di Bos? Ya, anu baru prihatin dulu. Kok prihatin? Ya. Masalahnya tetangga banyak yang punya kerja, nggak bisa bawa banyak. Oh, nggak bawa siapa bawanya Pak ya? Ya, nggak bisa keluar. Oh, nggak bisa bawa Pak. Rumahnya sempit. Oke, siap. Jalanan. Ini ada kenari tempatnya Pak Hartono. Ya. Loper. 150 saja. Anak kang riwik 150 temen. Teman. Usia 2,5. Ini sangkarnya baru Pak ya? Tapi masih bagus. 80.000 saja. Oke, siap teman-teman. Ini sangkar cuma 80.000. Sangkar lobet. Second rasa baru Pak ya? Oke, siap. Ini baru ya? 125 buat kacer Pak ya? Ya, kacer. 125 ini teman-teman. Ini 125 buat kacer. Kalau itu Pak, buat apa Pak? Ini buat cak ijo. Buat cak ijo berapa Pak? 130. 130? Ori. 100? Wah, lebih murah ini. Tapi ada cirinya sini tebel. 130. Murah meriah. Orisinil. Ini barunya 450. Kalau gini barunya itu di toko-toko teman-teman 450. Ini cuma 130. Oh, patah sedikit. Oh iya, patah sedikit ini. 130. Mumpung murah meriah nih Pak ya. 130. Oh, ini kacer cak ijo, anu kacer cak ijo bisa punet bisa. Cuma 130. Sudah siap. Burungnya mana Pak? Oh, kecil ini Pak ya. Oke, siap. Yang nyari sendiri. Ya. Nyari di mana, Pak? Di belakang rumah. Oh, belakang rumah. Oke, emang kalau di sini bisa banyak pedesaan-pedesaan yang ke sini. Cari sendiri di belakang rumah. Wah, paling ada pelanggan beli luar Jawa itu. Ini dari luar Jawa tadi kehabisan uang kecopetan. Oh, gitu toh. Tak kasih, enggak mau, tak kasih bogem kami. Oh, bogem. Pak, makasih Pak ya. Oke, sukses selalu Pak Hartono, semoga sehat, rukun sama keluarga Pak ya. Dagangan laris, cari sendiri di kebun Pak ya. Makasih Pak ya. Ya. Pak Hartono ya. Teman-teman, kalau Anda seorang kecamannya, selalu mampir di Pasar Burung Depok Solo, teman-teman. Nah, ini suasananya sungguh ramai. Yuk kita jalan-jalan di tempat yang lain juga ada murai batu itu. Ada murai batu, ada kacer. Ini murai batu. Ada kacer, tapi penjualnya baru enggak ada nih. Kita lanjut pokoknya, tetap semangat. Tempat perkumpulnya jual penjual dan pembeli dari kota, dari desa, dari pegunungan memang di sini, teman-teman. Nah, itu di Kota Rame. Dan jual jaring juga. Ini masih pagi teman-teman, jam 9 pagi, jadi pengunjung mulai banyak yang berdatangan dan para ada juga ada penjualan alat pertanian. Lokasinya nanti saya kasih di deskripsi teman-teman, lokasinya saya kasih di deskripsi. Mantap jiwa, kita skip dulu karena sangat panjang. Burungnya pasar tradisional sudah mulai ramai ini. Para pengunjung berbondong-bondong untuk melihat
burung-burung di Pak Pacitan. Pak Pacitan, selamat pagi, Pak. Bos. Itu apa, Pak? Sogo ontong. Sogo ontong. Ya, oke. Sogo ontong 15.000. Wih, mantap jiwa. Murah. Wis murah meriah. Murah meriah. Iya. Cari sendiri, Pak? Iya. Cari sendiri. Jantan betina gimana, Pak? Jantan ini kan hitam. Nah, ini jantan. Oh. Kalau perempuan enggak ada hitamnya ini. Oke, siap. Mantap, Pak. Siap. Jual yang murah-murah, Pak. Murah meriah ini. Tinggal sirto ini. Tinggal sirto. Oke, iya. Siap. Itu udah laku, Pak. Udah laku. Ini, Pak. Mohon lagi, Pak. Monggo dilanjut itu. Oh, udah diambil ya, Pak ya. Cuman 15.000, teman-teman, yang ini yang 15.000. Oh, ini betina berarti, Pak ya? Itu masih anak. Trotolan. Anakan, Pak ya. Trotol itu. Oh, ini trotolan, teman-teman. Kalau yang tadi itu udah tua, diambil Bapak ini. Ambil dua sama sirtunya. Sirtunya 20.000. Sirtu 20.000. 20.000. Oh, iya ya. Milih. Kalau sirtu itu di Solo namanya sirtu, kalau di luar Jawa cipo, Pak ya. Iya. Mantap banget. Cipo nggih, oh, Pak ya. Cipo ya. Cipo. Jantan, Pak. Jantan. Oh, lidahnya, Pak ya. Lidahnya hitam gini, Pak ya. Hitam. Lidah hitam itu jantan. Itu apa, Pak? Lati. Oh ya. Masih muda, Pak ya. Masih muda. Cuma 20.000, Pak ya. 20.000. Ini sebelahnya Pak Pitan juga transaksi ini. Pagi hari sudah mulai pada banyak transaksi-transaksi ini. Bila Anda seorang kecamania sedang berada di kota Solo, sematakanlah mampir di tempatnya Pak Pacitan. Harganya murah-murah, tapi jualannya hari Minggu saja, Pak ya? Hari Minggu saja. Hari biasa enggak kesini. Enggak kesini, Pak ya. Tandur. Cari. Oh, hari biasa cari burung. Iya. Oh. Ditandur dulu satu minggu baru kesini. Oh, jadi itu. Pak Pacitan ini cari burung sendiri, dijual sendiri. Iya. Cuman jual setiap hari Minggu. Kalau hari-hari ini beli. Oh, beli bangkrut. Iya, mahal. Yang kayak gini juga 20.000, Pak ya? Iya. Oke, siap. Yang enggak ada ekornya 15.000. Oh, 15.000 yang enggak ada ekornya, teman-teman. Cari sendiri, jual sendiri, Pak ya? Sendiri. Oke, ya. Siap. Pak Pacitan, makasih ya. Ya. Oke, siap, sukses siap. Selalu, Pak. Setiap hari Minggu jam 7 sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 12. Sampai jam 12 aja ini. Habis. Makasih, Pak ya. Ya, oke. Sukses selalu, Pak. Sehat selalu. Lanjut di tempatnya Pak Pacitan satunya ini sudah mulai ramai pengunjung-pengunjungnya. Ini juga Pak Pacitan. Tinggal pilih, udah pada mengerubung ini. Ini udah mulai ramai pengunjung, ini juga Pak Pacitan, Pak ya? Ya. Bapak-bapak ini, Pak. Ini sirku semua, Siwa, Late, Manyar. Oke, siap. Ini Pendetanakan juga ada ini. Kesehatan. Ini juga Pak Pacitan. Sogo ontong. Wah, komplit ini. Cari sendiri, jual sendiri juga ya. Ini apa ini namanya, Pak? Siwa. 10.000. Berapa, Pak? 10.000. 10.000, Pak. 10.000 kan, teman-teman, kalau kiri Ciwa gini. Ciwa ini 10.000. Namanya Ciwa Ciblek Sawah, Pak ya. Oh, ini cipo-cipo di hasil sini. Cari sendiri. Oh ya. Ini juga ada sogo ontong juga, komplit. Sogo ontong anak. Gimana? Loloan. Ini loloan, Pak. Oh, sogo ontong loloan ini. Berapa ini, Pak? 50.000. 52 apa satu, Pak? 2. Oh, 2 ini 50.000, teman-teman yang mau beli sogo ontong loloan ini, satu pasang 50.000. Di sempatnya sebelah Pak Pacitan, sama satu tim, Pak ya? Sama. Jualannya setiap hari Minggu. Sogo ontong. Ini udah mulai. Pak, makasih, Pak ya. Ini udah mulai rame pengunjungnya. Memang kalau di Pak Pacitan ini apa itu, teman-teman? Jualannya mulai jam 7 sampai jam 12 siang saja. Jadi kalau usahakan pagi, kalau siang sedikit sudah habis. Ya, teman-teman, yuk kita lanjut di burung-burung yang lain. Jangan lupa di-subscribe channelnya Om Kelawar Solo, biar Om Kelawar Solo tambah semangat memberikan video-video tentang burung. Burung merpati, burung kicau, burung bahan, dan burung
lainnya, teman-teman. Nah ini mulai rame pengunjungnya. Ini yang datang ini bukan pembeli saja, bakul-bakul juga pada merapat, pada memilih. Nah, ini banyak teman, banyak banget teman-teman. Kalau di sini itu tempatnya Pak Rowe-Rowe. Selamat pagi Pak Rowe-Rowe. Selamat pagi. Oke, gimana punya kabar? Baik, sehat. Lancar segalanya, lancar Pak. Lancar segalanya. Amin, Pak. Amin. Ini bawa apa aja, Pak? Bawa ciblek, mantenan, galak kapas, puter, terkupu, cicak jowo, kutilang, sangkar. Oh, sangkar juga, Pak, ya? Oh, oke, siap. Ini, Bapak. Oke, ini sangkar. Siap. Sangkarnya, sangkar bekas ini. Iya, harga bekas, kecil, tanggung, besar, ada. Oke, siap. Pak, kok burungnya ini kok tumben bawa banyak, Pak? Iya, Pak. Nih, harga murah. Harga murah, 25 ribuan. Mulai 25 sampai seterusnya, Pak, ya? Ya. Oke, siap. Itu bawa jualan sendal juga, tuh, Pak? Oh, sendal punya Bapak itu. Oh, punya Bapak itu, ya? Oke, saya kira jualan sendal. Oke, ya. Siap. Pak Rowe-Rowe ini jualan setiap hari Minggu saja, Pak, ya? Iya. Oke. Kalau hari biasa hari kemana? Hari biasa di Widuran. Di Widuran, Pak. Ya. Bagi pertigaan itu. Oke, teman-teman yang mau, yang kalau ketemu Pak Rowe-Rowe di Larisi gitu, Pak, ya? Ya, siap. Wes, pokoknya sukses selalu, Pak, ya? Siap. Oke. Siap. Makasih, Pak, ya? Ya, sama-sama. Oke, ini tempat Rowe-Rowe. Jadi Rowe-Rowe ini jualannya sangkar bekas, burung-burung, burung-burung kecil-kecil yang mulai dari 25.000, yang itu Pak Pasitan sudah mulai transaksi, udah mulai ramai pedagang-pedagangnya yang mau belanja itu, mantap jiwa, Bos. Jadi teman-teman, kita lanjutkan ke sini di tempatnya Artisana Wajah. Ini dagangannya seperti kereta api, dagangannya ini seperti biasa. Pentet ini bawahnya banyak. Kemarin bawa banyak banget, habis, Pak, ya? Habis, Om. Tinggal ini, ya? Ini ada lagi. Oh, yang ini rawatan apa? Ban juga? Oh, ini rawatan, teman-teman. Di tempatnya Artisana Wajah ada pentet rawatan juga, nih. Oh, kalau rawatan itu dipisah-pisah kayak gini. Dipisah-pisah gini. Satu sangkar, satu, ya, rawatan. Jadi kalau burung yang bahan di omjok kayak gini. Ini burung bahan. Yang ganteng ini burung bahan, teman-teman. Oh, ini bahan. Kalau yang di situ itu kalau dipisah-pisah kayak gitu, ini burung rawatan. Ini rawatan. Pak, mulai dari berapa, Bos? Harga 100 sampai 150. Oh, yang kayak gini 100.000, ya? Ya. Yang ini 100.000, teman-teman. Kalau yang dipisah-pisah 150. Oke. Jadi teman-teman yang kalau Om Klower rekomendasi, daripada beli kayak gini selisih 50.000, pilih itu. Kalau Om Klower nil dikarakan 150.000 udah rawatan, Pak, ya? Rawatan. Oke, siap. Kalau kayak gini itu masih proses. Masih proses. Kalau kayak ini masih proses. Masih proses 100.000. Kalau yang udah dirawat-rawat kayak gini itu sudah dirawat dan sudah mulai kicau. Namanya pendek-pendek gitu, Pak. Pendek Jawa Timur, mantap jiwa. Pendek Jawa Timur. Nah, ini. Yang ini bahan yang disendirikan sudah rawatan. Sudah mulai kicau. Kalau kayak selisih 50.000, saya kalau Om Klower milih yang itu. Dikarenakan apa? Kacar bunyi, Pak, ya. Oh, ini ada kacar bunyi nih, teman-teman. Nah, wah, kacar bunyi. Mantap jiwa nih. Harga berapa, Bos? Kacar bunyi, Pak? Itu 1.000. Oh, 1 juta. Oh. 1 juta itu, teman-teman. Itu 1 juta. Nego. Dikarenakan kayak gini, teman-teman. Kalau di sini itu Pak Artisan Wajah itu kan burungnya tidak di kios. Sebenarnya punya kios di dalam, tapi kan dipikul, Pak, ya. Iya. Jadi kalau beli ini mudah punya mental. Tidak seperti yang lain, ini sudah punya mental. Digotong sana, gotong sini, gotong sana, gotong sini. Pindah tempat sana, pindah sini. Oke, siap. Lanjut, ya, teman-teman. Kalau jangan lupa, pohon pacitan itu di bawah pohon asem ini.
Lah kalau di belakang Pasar Bondowoso Solo ada pohon pasem ini, jualannya di bawahnya. Kalau ndak orang lain ndak kenal Om semua ndak nanya artan wajah ndak kenal, bilang aja tanya Pak Kentang gitu ya. Pak Kentang teman-teman. Pak Kentang yang jualannya di shelter. Insya Allah rekomendasi Om Kelawar semua pedagang, tukang parkir kenal semua. Oke lanjut. Makasih Pak Artis Pabisa. Nah ini jualannya seperti kereta api. Tuh. Saking tempatnya ada kereta api. Lanjut. Ya bro. Siap. Tutorial gini perenjak burung untuk bahan pikat. Jadi teman-teman kalau mau cari mencari burung awalnya dari perenjak anakan kayak gini itu kakinya dikasih tali kayak gini teman-teman. Jadi besok kalau sudah besar burungnya jinak untuk cari burung. Jadi kalau bambu ini kan bambu berlubang ditancapi pulut kayak gitu teman-teman. Ini burung perenjak kepala merah. Kalau di Jawa namanya perenjak atas. Nah, ini teman-teman. Mantap jiwa, yuk kita langsung lihat burung-burung yang lain teman-teman. Tetap mantap jiwa, jangan lupa di subscribe channelnya Om Kelawar Solo. Di dunia burung kicau mania kota Solo, Jawa Tengah. Mantap jiwa. Jangan lupa bilang yes you.